Sayap kanan lokal yaitu Kamila pernah menjadi pahlawan kemenangan bagi PSS Sleman di Liga 1 2022-2023. Kamila mampu menjadi pahlawan kemenangan PSS Sleman sebanyak 2 kali, tepatnya ketika menghadapi Persik Solo dan juga Persik Kediri. Yang menjadi korban pertama adalah Persik Kediri. Kamila mampu mencetak gol spektakuler dari tendangan jarak jauh hingga akhirnya PSS Sleman mampu membawa pulang 3 poin dengan mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2-0. Sedangkan korban kedua bagi Kamila adalah Persik Solo. PSS Sleman membutuhkan poin penuh ketika menjamu Persik Solo. PSS Sleman sempat unggul lewat gol bunuh diri dari Febriano Beltrame. Baru pada babak kedua, tepatnya di menit 68, Kamila menjadi pahlawan kemenangan PSS Sleman atas Persik Solo. Satu gol dari Kamila membuat PSS Sleman mengalahkan Persik Solo dengan skor 2-1. Penantian apakah Kamila bakal menjadi pahlawan kemenangan dari PSS Sleman di laga selanjutnya?